Ya lo semua, selamat datang kembali ya channel gua. Ya video kali ini gua nggak main CTDT dan gua kagak main lah istilahnya. Tapi gua cuma pengen sharing satu game yang nanti bakal keluar dan kalau kalian lihat dari layar yang kalian lihat sekarang ini itu nama gamenya adalah Blue Lock. Ya, jadi anime Blue Lock ini kan sebentar lagi bakal keluar kan. Nah, sebelum animenya keluar, kita dikasih info nih kalau kita nanti juga bakal kedapatan game Blue Lock yang akan keluar juga di Android maupun iPhone ya. Nah, namanya itu Blue Lock Project World Champion. Kalian mau singkat apa terserah lah, BPWC kayak atau apa terserah kalian lah ya. Cuman untuk gameplay, tanggal rilis semua belum ada, cuman baru ada trailernya aja untuk Blue Lock ini. Jadi gue pengen ngajak kalian untuk lihat aja kali ya trailernya itu. Kalau misalkan kena copyright atau segala macam juga gue bodo amat. Yang penting kalian tahu kalau nanti bakalan ada game Blue Lock juga yang akan rilis di Android kedepannya ya. Dan gue pastinya bakal coba dulu mainin karena kalian tahu sendiri gue ini penggemar ya CTDT, IE. Ini kalau Blue Lock keluar kemungkinan besar gue juga bakal main. Oke? Langsung aja ya kita lihat videonya ya. Oke, di sini ada karakter-karakter ya dari Blue Lock itu sendiri. Cuman belum ada sama sekali untuk gameplaynya. Bahkan untuk developernya siapapun juga belum ada. Coming soon. Ya, hanya seperti itu aja ya. Dan ini kalau kalian mau lihat titlenya, titlenya itu bakalan Blue Rock Project World Champion ya. Udah gitu genrenya itu nanti bakalan New Sense of Soccer Training Simulation. Jadi gue gak ngerti ini bakal kayak gimana. Dan ya udah pasti ini bakalan in-app purchase ya. Jadi basicnya free, kalian bisa free to play. Tapi kalau kalian pengen item-item tertentu untuk biar kalian lebih cepat untuk berkembang, seperti biasa kalian harus mengeluarkan kocek dari kantong kalian ya. Dan ini bakalan bisa dimainin untuk smartphone, baik itu di iOS ataupun Android ya. Mungkin segitu aja kali ya untuk video kali ini. Jadi kita tunggu aja. Mungkin nanti bakal keluar TV animenya dulu untuk Blue Lock. Gua nggak tahu bakal flop apa enggak. Tapi kemarin gua nonton episode 24 Aoi Ashi. Wah itu gila guys, super. Oke, untuk Aoi Ashi kalian bisa lihat sendiri ini. Kalau kalian pengen nonton, linknya kalian juga bisa lihat sendiri aja di sini. Kalian tinggal type Gogo Anime. Jadi ya, ini gue nonton episode 24 merinding, gila bener. Kerennya minta ampun, kerennya minta lagi episode-nya gitu ya. Sayangnya di 24 ini tamat ya season 1. Jadi kita harus nunggu di season 2 lagi untuk Aoi Ashi ini. Gua recommended banget buat kalian yang main CTDT buat nonton ini anime season ini. Udah tamat, jadi kalian bisa langsung maraton aja. Gak akan nyesel, gua yakin. Mungkin di awal pastinya agak sedikit lambat ya, tapi nanti udah sekitar akhir, mendekati akhir, itu fasenya udah pam. Apalagi di 2-3 episode terakhir itu udah bener-bener keren abis. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya untuk video kali ini. Thank you guys sudah mampir dan nonton. Ditunggu mungkin nanti kalau misalkan ada info lanjutan soal Blue Lock, gue bakal update lagi. Jadi kalau kalian belum subscribe, bisa bantu tolong channel gue ya untuk subscribe. Dan ya ditunggu video-video berikutnya ataupun live berikutnya ya guys. Thank you. As always, bye-bye.